Okey, kita masuk ke Festival Anak Merdeka. Zahra tak ada sekejap. Zahra pergi melukis kat mana, tak tahulah. Nanti kita tengok dia lepas ni. Saya nak bersama dengan dua tetamu istimewa yang nak bercerita tentang aktiviti sepanjang Bulan Kebangsaan ini. Kita ada di sebelah saya, Tuan Vignes Maran ataupun Vicky. Panggil Vicky. Nama glamour. Dan juga kita ada Elaine Ong sebagai pengurus pemasaran Taman Mall. Vicky tadi sebagai pengarah komunikasi dan media. Terima kasih banyak sudah bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Sepanjang Bulan Kebangsaan, pastinya rakyat nak tahu apa program Bulan Kebangsaan, dan bila adanya Festival Anak Merdeka ini, ada program-program menarik sebenarnya yang kita jayakan. So, awalnya kita boleh cerita sikit bagaimana timbulnya idea untuk buat Festival Anak Merdeka ni, Vicky? Sebenarnya idea ini tercetus daripada pengasas Art Market Malaysia, Puan Rita. So, Puan Rita lebih kepada pameran-pameran, dia adakan exhibition, banyak berunsurkan kesenian tempatan. So, dia telah terjebak ataupun dah mulakan pameran-pameran ini sejak tahun 2015. So, dari tahun 2015 sampai sekarang, saya ingat lebih kurang 20 lebih pameran telah diadakan seluruh Malaysia. So untuk tahun ini Puan Rita telah initiate ataupun mengasaskan festival ini. Puan Rita ada juga dengan kita, cuma dia kat sana. Lepas ni kita bersama dengan Puan Rita, dia ada dengan Zahra tengah melukis kat sana. Puan Elaine dulu, kalau kita boleh cerita, saya dimaklumkan Taman Mall ini akan menjadi lokasi acara. Boleh cerita sikit? Taman Mall ni kita actually kita community mall. So kita banyak support anything that is community. So then one of the activities yang kita support banyak ialah pasal art. So this time kita akan bagi tiga floors of our mall. On lower floor. Lower ground, ground floor and first floor to support art market for our event. Taman Mall secara lokasinya di kawasan mana? Di USJ. USJ? Di Persiaran Kewajipan. Persiaran Kewajipan dekat USJ. Boleh ke sana. So maksudnya sepanjang kempen ini, festival berlangsung, memang akan ada di Taman Mall. Okey, apa pengisian lain selain daripada pameran? Pameran ini akan berlangsung dari 29 Ogos hingga 16 September. Lebih kurang 19 hari. Di Taman Mall. Dari 10 pagi sampai 10 malam. So banyak rancangan-rancangan aktiviti-aktiviti percuma untuk kanak-kanak, untuk orang ramai telah disediakan. Macam syair. Malam Puisi Merdeka. Buat dekat situ juga. Lepas tu ada pertandingan Zumba. Dan Parti Merdeka. Banyak. Itu dia aktiviti yang kita tunjuk tadi. Maksudnya level yang Elaine kongsikan tadi tu, tiga level tu memang 19 hari khas untuk festival ni saja. Khas untuk festival ini saja. Selain itu katanya ada artis juga yang akan turut bersama, Elaine. Artis yang ada dari Art Malaysia. Mereka akan, Akan datang untuk buat live art demonstration juga. Di Taman Mall ni, bila kita buat secara langsung ni, mungkin ramai nak datang. Kemudahannya ada semua di Taman Mall. Ada, kita di depan mall ada LRT station. LRT station senang untuk datang. So sampai je LRT station, boleh jalan masuk mall senang je. Senang. Dari segi kemudahan pengangkutan tak ada masalah. No problem. Okey, baik. Kita ada Puan Rita kat sana. So jom kita tengok apa sebenarnya hasil-hasil seni yang akan ada di Taman Mall nanti sempena dengan Festival Anak Merdeka. Zahra? Ya, Syahril, saya sedang meneliti antara lukisan-lukisan yang dibawa yang akan dipamerkan, mungkin juga akan dijual bersama dengan Festival Anak Merdeka ini. Saya tertarik yang di hujung sana, bagaikan seorang dukun yang memerhati saya dengan penuh seram di sana. Puan Hasrita, sebagai pengasasnya, pastinya untuk festival ini banyak tema-tema mungkin yang berkaitan dengan Bulan Kebangsaan ini akan ditampilkan. Tema kali ini ialah Malaysia, sejarah amnya, tetapi kita melibatkan sama ada pemimpin
mesin, bangunan ataupun perseorangan ataupun apa saja yang melibatkan, yang menunjukkan kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Contohnya kalau di luar, di ujung sana tu kan gambar singa, itu singa, harimau itu adalah sumber kekuatan harimau Melaya kan. Kita siapa kita, kita nak tunjukkan sebagai rakyat Malaysia kita harus kuat. Untuk maju ke depan. Ya, dan kita ada dua orang pelukis daripada Art Market Malaysia, Puan Aziza dan juga Nurul Helwa. Siti Fangkan, Nurul Helwa banyak menghasilkan lukisan-lukisan berbentuk abstrak begitu ya. Untuk Bulan Kebangsaan ini, apa antara lukisan karya terbaru anda? Antara karya yang terbaru saya dua ni lah. Okey. Dua ni, kalau kita tengok kan, kalau yang warna hitam tu lebih pada bangunan sebenarnya. Nampak kita lakarkan lebih pada abstrak punya style lah. Sama lain berbeza? Dia series sebenarya. Oh, series. Okey. Yang mana yang pertama? Yang pertama yang ni. Ini? Dan yang ni yang kedua. Ni kesinambungannya. Okey. Macam Puan Aziza sendiri, harimau itu, singa itu hasil karya Puan. Ya. Dan lukisan yang menyeramkan ini juga. Saya ingat nampak dah nampak sempurna, tapi menurut Puan Aziza masih baru 80% saja siap. Jadi bagaimana menghasilkan karya sebegini kan? Idenya saya rasa mungkin kita dapat lihat mungkin wujud sosok ini, tetapi sebenarnya tidak kan, melalui imaginasi sendiri Puan Aziza. Ya, sebenarnya ni inspirasi daripada sebab sempena kemerdekaan, sempena Hari Malaysia, bukan saja pejuang-pejuang ataupun soldier dikatakan untuk kita raikan. Kita juga perlu raikan wanita-wanita yang kuat, tegap, I mean mothers lah. Orang kata mothers lah. Ini kepada semua ibu-ibu. 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 Sebab dalam peringkat lukisan ni, di peringkat dah matang. Jadi di peringkat dia dah tahu maksud hidup. Purpose of life. So, I namakan this lukisan sebagai Sri Kandi. Sri Kandi. Sri Kandi. So, dinamakan Sri Kandi Malaysia lah. Atau Malaya lah. Betul. Kerana wanita juga ada peranan dalam mencapai kemerdekaan juga. Betul. Kalau disingkap dari sejarahnya kan. Dari hujung sana kita ada adik Hawa, pelatih di Art Market Malaysia. Okey, lihat kepada 2015. Art Market Malaysia mula ditubuhkan. Bagaimana Art Market Malaysia ini dapat orang kata memberi peluang menggali potensi-potensi buat pelukis-pelukis di dalam negara kita ini? Okey, Art Market bermula dengan pameran ya. Tetapi pameran ini lebih kepada untuk mempromosi, memperkenalkan artis. Sedikit sebanyak kita telah dapat membantu artis sebab melalui pameran kita mendapat tempahan. So tempahan itulah sebenarnya yang dapat membantu artis. Pameran ni sekadar untuk mempromosi. Kalau nak ikutkan penjualan lukisan bukan mudah. Terutamanya di Malaysia. Tetapi melalui pameran, mereka mengenali Art Market Malaysia dan seterusnya Art Market Malaysia memberi peluang kepada artis-artis kami untuk memasarkan juga dan memperkenalkan hasil karya mereka. Mungkin kita nak menjemput Syahril bersama dua tetamu kita. Terus serta. Kami tunggu lama, tapi tak jemput Yang ini lukisan ini gabungan pelukis-pelukis Art Market Malaysia. Pelukis Art Market Malaysia, antaranya Mimambo, Ida Sri Solo. Lepas tu ada ramailah, ada 2-3 orang lagi. Maksudnya bila kita sebut sempena dengan Hari Kebangsaan ini, semua lukisan ini kena ada elemen-elemen ciri-ciri kebangsaan. Ciri-ciri Malaysia. Okey, baik. Tak boleh kebangsaan sebab kadang-kadang kebangsaan tu orang mengingat satu je. Kita Malaysia. Malaysia. Semua bangsa. Kalau kalau lihat Art Market Malaysia, kita tidak menekankan pada satu kaum, tapi semua. Semua. Puan, tadi duduk sembang dengan Elaine kat sana. Memang Taman Mall. Taman Mall memang bagi 3 level. So memang mencukupi untuk kita berbesar hati lah kerana Taman Mall kira menaja sebenarnya. Menaja 3 lokasi di mana kita boleh buat banyak program. Betul. Dan program percuma pun banyak. Walaupun kami bukan kami syarikat persendirian, tapi program percuma banyak sangat diberi kepada tetamu yang datang. Jadi rugi kalau tak datang. Ya, baik. Rugi kalau tak datang. Sekali lagi lokasinya.
Diamond Mall, USJ, persiaran mm-hmm. satu. Dekat SBA ya? Persiaran yeah. kewajipan tu ya? Ha, oh, LRT okay. Berhenti kat USJ. Ah, berhenti lah di USJ. Jalan kaki masuk. Ya, sikit lah. 16 hari berlangsung, 29 ni. Hingga 16 September ini. Adik-adik kita ni yang datang daripada College Community Baling, lambai sikit. Jangan lupa datang ke Festival Anak Merdeka di Taman Mall pada 19 hingga 29. 19 hari berlangsungnya pelbagai aktiviti menanti anda di sana. Ah, cuma satu lagi akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Yang berhormat Muhammad Tuayu, YB Tuan Muhammad Bahtiar, Wan Cik. Itu berapa bulan? 30. 30 nanti. Itu acara kemuncaknya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you so much, Vicky, Elaine. Kita doakan yang terbaik. Artis-artis kita semua yang berada dekat sini. Dan ada semua juga, ada satu promo kita nak buat. Carnival Sekolah Kebangsaan St. John 2. Pada 11 Ogos, 8 pagi ke 3 petang. Berbelanja sambil menderma. Okey, itu jangan lupa. Tengok tu. Let's have fun pada Sabtu 11 Ogos.